Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami atau masih berjumpa kami channel Alamin Service Zaid. Kali ini kami akan membuat sebuah video cara memasang gembokan, guys. Semoga dari ini bisa membantu para pemula khususnya dan yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Silakan yang belum sholat silakan sholat dulu. Semoga yang sudah subscribe, like, dan komen selalu diberikan rezeki yang lebih. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga dari video ini bisa membantu teman-teman. Oke guys, ini saya buka dulu caranya gini. Untuk pemula jangan bingung ya, kita pencet aja turun ke bawah, ini turun turun ke bawah ya, enggak ke atas, itu kalau ke atas namanya naik. Kita turun aja, lalu kita ambil cukup kita congkel tutupnya di sini guys ya, ini congkel aja ini tutupnya, lalu kita ambil. Nah, ini rumah skoci. Oke, sebelum tata caranya, kita di sini cara bongkar pasang ya guys, biar tahu caranya bongkar dan caranya pasang. Jangan lupa nanti dibiarkan satu-satu, takutnya nanti pada saat memasang salah. Oke guys, ini kita lepas dulu, arahnya ke kiri guys, puternya ke kiri ya. Oke, kita ambil, terus kita buka lagi pelan-pelan. Oke, cukup kita ambil gini guys. Kalau ini sulit ya, kalau kita kesulitan mengambil ini, kita memutarkan roda. Nah, ini kita roda ini kita putar-putar. Oke, setelah kita putar, lalu kita mengambil ini agar lebih mudah. Kalau kita mengambil kesulitan, kita mutar roda yang besar ini, guys. Oke. Oke, di sini kalau di sini ada sedikit goyang-goyang, kita cukup kencangkan gini. Oke, ke arah ke kanan, arah jarum jam. Cukup ke kanan, ini cukup ke kanan. Oke, terus ini kita cek sekalian. Oke teman-teman, kita kencangkan. Nah, ini ada yang kendor, kita kencangkan sekalian ke kanan, kita kencangkan ke kanan. Oke, terus kita kembalikan guys, ini sekalian mengembalikan. Tadi sudah membuka, sekarang mengembalikan. Ini namanya kalau di Jawa gembokan guys. Perkenalkan, kami dari Trembulrejo, Ngawen, Blora, Jawa Tengah, Indonesia guys. Siapa yang mau membantu? Oke, kita sama-sama saling membantu gitu ya guys, ben enak ya. Oke, pokoknya kita saling membantu. Oke, terus kita memasukkan ini baut ya, baut pengunci gembokan kita. Ini pelan-pelan guys, karena di sini posisi ini adalah utama, jangan sampai ini aus. Kalau kurang pas kita puter-puter terus, takutnya nanti aus. Kita pelan-pelan aja. Oke, kita puter ke kanan. Oke, kita pelan-pelan kita masukkan sini. Oke, kita paskan, kita puter-puter, jangan dipaksa ya guys. Kalau dipaksa nanti takutnya bautnya aus. Oke, pelan-pelan sini. Nah, kalau ini khusus pemula, nah ini nggak bisa ini guys. Kalau dipaksa terus ya nanti cepat aus. Kita kalau di sini nggak bisa, kita mengendorkan yang bagian kiri terlebih dahulu. Kita kendorkan dulu, lalu kita paskan ini. Oke, maaf ya. Oke, terus kita masukkan terus. Oke, kalau sudah pas kita ganti obeng yang besar, obeng yang main kita besar, kita kencangkan ke kanan pol. Oke, terus masukkan ini. Kalau di Blora saya ngasih nama itu kuku macan guys, ini namanya apa enggak tahu, tapi saya tahunya ini kuku macan tuh ya. Kita tinggal taruh ini, klik ya. Saya kasih tahu info penting guys, ini tata cara setting
kuku macan istilahnya, pengangkat ini lah. Posisi hati-hati guys, khusus mesin merek apa ini ya, standar. Posisi kita jarum turun, kita naik. Ini ujungnya ngepas di atasnya lubang benang ya, lubang jarum ini agak pas gitu, agak ngepres ya. Oke, terus kita tutup pakai pengunci, ini penguncinya. Oke, kita tinggal tutup aja guys, cetik-cetik tuh, kita putar pelan-pelan, aman. Oke, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa membantu semua orang, khususnya para pemula. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.